Okay, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat sejahtera. So, hari ini adalah kelas kedua terakhir sebelum kita menamatkan semester satu. Dan pada hari ini kita akan full day sebab saya nak discuss kita punya trial yang telah, set trial yang telah awak buat. Saya tak akan bincang semua obviously sebab ada tiga set. Tiga set tu sepatutnya mengambil masa 3 hari lah kalau if we go one by one. So please understand that lah yang kita akan cover apa yang saya boleh cover saja. So kita akan teruskan sampai 9:30 dan kita rehat sekejap dan kita akan teruskan the second part selepas rehat lah. Okay, untuk set trial saya, set trial yang kedua memang teruk sejujurnya. Dan siapa yang saya PM semalam, ready lah saya akan panggil nama you tahu siapa yang saya petik malam yang saya PM terus kan? Apasal 11, apasal 12. Those person tolong ready sebab saya nak petik nama awak sekarang apa lagi? Itu sahaja kot. Okay, untuk esok, bear in mind, esok saya akan lakukan kelas first time sebab kelas hari Selasa. GM pada hari Selasa pukul 2 sampai pukul 3 sahaja sebab saya nak, saya dah sediakan lecture untuk tips menjawab soalan objektif dan habis saja kita akan inilah saya akan heart to heart dengan awak lah sebab nak exam kan supaya nak ingatkan awak kepentingan belajar termasuklah subjek saya. Okay, so kita start dengan saya nak bincang set trial yang tiga yang semalam awak buat tu sebab saya rasa set tu lebih susah lah dan ramai yang flop, so I think I should discuss that that set lah. Discussion trial set 3. Okay, nampak semua? Nampak sah. Okay. Hari ini saya juga ditemani oleh Alif H37 di Surau. Dia dah tersenyum. Actually kalau you datang Surau, datang je, kisah pula. Kan Alif kan? Kau cakap lah kan? Ni Iman. Okay. Alright, so kita akan start dengan ni. Tolong satu benda pasal objective question ni. Dia takkan bagi which of the following is the properties of saturated fatty acid. Tak itu UPS. So dia akan tukar which of this, which of the following is not the properties of unsaturated fatty acid. Bila dia start kata not incorrect, dia automatic daripada level 1 soalan tu dia akan jadi level 3 sebab it ask you to analyze. Okay, dia akan jadi level 3 dan 4. Sebab awak kena baca semua jawapan and awak kena fikir yang mana satu yang bukan. Kita selama ini the way we design our thinking is that kita fikir secara straightforward. But untuk soalan PSPM, itu soalan UPS. Kalau PSPM, definitely dia minta awak fikir what we call retrospectively. Kita fikir secara terbalik. Itu adalah soalan PSPM. Jadi, tak ada, memang akan isunya awak akan confused. Tetapi, again, ia memerlukan latihan dan you kena baca betul-betul lah. You kena beritahu ke otak awak, dia nak cari yang bukan. So, awak kena carilah yang bukan. Kalau itu adalah dia punya yang betul, then awak janganlah ambil, okay? So which of the following is not the properties of unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid ni adalah the one yang ada, kalau di sini adalah fatty acid, dia ada king, dia ada band molecules dan sebagainya. So untuk unsaturated fatty acids, this one lah dia punya general formula memang yang this one. And then dia juga adalah band molecules, betul. And then liquid at room temperature. Contohnya apa unsaturated fatty acid ni? Contoh. Minyak masak tu. Minyak masak tu adalah unsaturated fatty acid. And then present commonly in dairy products. Ini apa? Saturated punya. Okay, this one saturated iaitu contoh cheese. Apa dia? Cheese. Ya, betul, boleh lah. Tetapi yang paling senang.
Mentega. Mentega, butter tu. Butter tu, itu kalau you ambil butter, you letak butter and then you letak minyak kat sebelah, dekat room temperature, siapa yang macam solid? Butter eh, sebab dia saturated. Minyak ni awak letak kat room temperature, tak ada tu ada jadi air. Okay? So tolong faham. Actually you boleh fikir benda ni, you know, present commonly in dairy product. Eh, itu butter. Butter tu kalau room temperature dia dia macam solid. So definitely dia adalah saturated. Itu saja eh. Kalau you tak tahu sangat, you baca satu and then you fikir lebih sikit. So that's why ini adalah soalan UPS, soalan PSPM. Which of the following is incorrect information about ribosome? So dia nak cari yang salah, awak carilah yang salah. Okay, memang akan soalan ada yang non-incorrect except. Itu memang tema PSPM that you cannot run from it. Sebab itu adalah soalan level 3 dan 4. Kalau dia tanya direct, which of the following is correct information about ribosomes, dia tak susah sangat. PSPM dia akan susah. So you kena, you have to understand that. Okay? Which of the following is incorrect information about ribosomes? Okay, it is made up of a mixture of protein and RNA called ribosomal RNA. Yes. Sebab apa? Kita cari yang salah. Ini betul. Kenapa? Because 70% of ribosome adalah rRNA. And then they consist of two subunits. One is larger than the other. Kalau awak tak ingat ribosome ni apa, awak cuba awak lukis. Ribosome ni macam burger kan? Satu subunit besar, satu subunit lebih kecil. So ni betul. They can be found attached to the endoplasmic reticulum or may occur freely in cytoplasm. Yelah, betul lah. Kalau awak ingat dalam nota selukis tu ada mRNA keluar daripada nucleus. And then this one adalah endoplasmic reticulum. What point is that this mRNA ni dia akan datang and then ribosome ni awal-awal tu dia free molecule. After that dia start to assemble dekat mRNA and then dia akan attach dekat this what do we call this, this rough this endoplasmic reticulum, membentuk rough endoplasmic reticulum. So dia memang ada dua form, sama ada satu dekat rough endoplasmic reticulum, satu lagi dia occurs freely. So this one betul lah. Okay, this one memang betul. Jadi awak tengok pula yang salah ni, eukaryotic ribosomes are smaller compared to prokaryotic ribosomes. Ini salah. Sebab apa? Eukaryotic ribosome ni dia lagi larger compared to prokaryotic ribosomes. Kalau eukaryotic ribosome, dia punya subunit adalah 70S, tak silap sir. Kalau dia eukaryotic ribosome, dia 80S. Means dia larger eh. Ini lagi besar daripada this one. This one you tengok balik nota. So this one lah. Ayat ni macam betul, tetapi mereka ini adalah salah eh. Yang ni adalah salah. So bila ini salah, jadi inilah jawapan yang dia nak. Faham? Yes, sir. Ha? Okay. Next, this statement correctly describe blood. Except, memang banyak kan soalan macam ni. This statement correctly describe blood. Except, so dia nak cari yang salah. Again, dia nak cari yang salah. Memang saya bagi set ni sebab supaya awak fikir sikit. Okay, this statement correctly describe blood except, you carilah yang salah. The matrix of the tissue is called plasma. Yes, dalam blood, yang cecair tu, yang liquid itu, itu adalah plasma eh. Plasma tu adalah basically tempat dia attach. Memanglah blood, red blood cell ni, dia akan dalam ni. Tetapi untuk dia bergerak, dia kena ada medium. Dia kena ada plasma. Plasma itulah dia punya matrix, which is tempat dia melekat. Yang cecair ini we call plasma. Okay, so this one betul. Important for gases and waste exchange of cells. Yes, especially ini merujuk kepada sel apa dalam darah ni. Which cells are important for this? Erythrocyte. Good job. Erythrocyte. Ataupun nama common name dia adalah? Red blood cell. Red blood cell yang this one saya dah lukis ni. Neutrophils are an example of innate immune cells present in blood. Neutrophil ni adalah kita punya askar yang berada di dalam darah. Dalam darah ini bukan hanya ada red blood cell tapi ada banyak sel lain. Antaranya adalah
neutrophil. Neutrophil dia akan, dia adalah sel di mana kalau ada infection, dialah yang akan attack the cell, the bacteria and everything lah. So that's why dia adalah immune cell yang present in blood. So this one betul, this one betul. Jadi kenapa jawapan ni salah? The living cells have nucleus including erythrocyte and leukocytes. Kenapa dia ni salah? Erythrocyte dia ada nucleus. Sebab? Sebab dia mau angkut lebih banyak hemoglobin. Ya, yeah. Erythrocyte ni dia tidak ada nucleus. Nampak ni? Saya cakap the living cells have nucleus including erythrocyte. Erythrocyte ni tak ada nucleus. Mana ada nucleus? Yang ada nucleus adalah leukocytes. That's why jawapan ni salah. Sebab dia kata erythrocyte pun ada nukleus. Kalau erythrocyte tu ada nukleus, awal-awal tu memang dia ada nukleus. Tetapi bentuk dia gemuk dia bulat. But then bila nukleus itu dibawa keluar from the center of the cell, what happen is that dia berlekuk kat tengah tu. Macam ni. Bila dia berlekuk, lagi banyaklah hemoglobin boleh diletakkan dekat the red blood cell, means that lagi more oxygen can be transported. More carbon dioxide juga can be removed from the body. Okay, cuba baca ayat tu betul-betul and faham. Living cells have nucleus including erythrocyte. Salah. Erythrocyte ni tidak ada nucleus. Dia je sel dalam badan yang tidak ada nucleus. The rest, satu badan semua ada nucleus. Okay? Nampak? Nampak tak? Pakai contact lens kau tak nampak. Cik wah, cik. Cakap di CD kan. The following are the chromosomal behaviors in meiosis 1. Except, sajalah bila lagi accept kan. So dia nak cari yang salah. So awak kena baca, you cari yang salah. Chromosomes uncoil, lengthen and become chromatin again. Yes, this one. Space mana? Telophase. Telophase. Kan? Sebab dia dah habis anaphase. Telophase 1. Homologous chromosomes are pulled towards the opposite pole. Ni? Phase? Metaphase. Metaphase. Berapa? 1. Good. Bivalents arrange themselves on the metaphase plate. Ni pun samalah. Okay, this one adalah, actually this one sebelum metaphase, pro-metaphase. Tapi kita tak belajar. Now you tengok, crossing over between sister chromatids occurs at chiasmata. Kenapa ni salah? Sir. Ya sayang. Yang ketiga tu bukan anaphase kan? Anaphase, sorry. Good job. Thank you. Sorry. Terima kasih. Sorry sir, saya celup cakap. Anaphase 1, okay. Now you tengok soalannya ni. Crossing over between sister chromatids occur at chiasmata. Apa yang salah ni? Sister chromatid. Sepatutnya? Non-sister chromatid. Kalau kita lukis balik kromosom, sayangku. Yang mana yang sister chromatid? Yang ada di centromere. This one, yes. Kalau dia attach dekat the same centromere, this, ini adalah chromatid. Ini sister dia. Ini dia punya kembar. Ini adalah sister chromatid. Kalau they are not, kalau dia adalah homologous chromosomes tapi they are not attached at the same centromere, maksudnya bila kita compare, let's say this one chromatid A, B, C dan D, A dengan B adalah sister chromatid. C dengan D, adakah dia sister chromatid? C dengan D, adakah dia sister chromatid? Yes. Kau cakaplah kat Mike. Dia adalah sister chromatid This one adalah sister chromatid. Okay. Kalau se compare B dengan C, sister chromatid ke? Non sister. Tidak. Yes. So crossing over itu berlaku antara this one lah sayang. Antara this one dengan this one. Dia akan bersilang kaki kan? Kalau se lukis balik. Kaki dia akan bersilang like this. Bila dia bersilang, adakah ini sister chromatid? Bukan. Crossing over berlaku antara non-sister chromatid of homologous chromosomes
at kias mata. So that's why jawapan ni salah. Semalam se-PM yang, yang sorang-sorang tu kenapa salah? Soalan jawapan hampir sama lah se. Memanglah sebab itulah kita buat soalan susah. Supaya awak faham, awak sedar, oh ni 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 ni. Tu I punya level lah. Cuma saya saja buat soalan sakit hati. Crossing over between non-sister chromatids occur at kias mata. So that's why jawapan ni salah. Okay, kalau dia pilih non-sister chromatids, so dia betul. Now inilah jawapan dia sebab kita nak cari yang salah. Nampak sudah? Nampak tak? Katuk sekor ni. Sekejap, haus lah. If a healthy man and a healthy woman carrying a hemophilia allele got married and reproduced, they would produce what? Okay, ingat hemophilia ni what kind of inheritance? Mendelian ke non-Mendelian? Yes, sex link disease. Good job. So ingat ingat balik untuk yang genetic inheritance, dia ada, kita ada dua benda yang kita belajar. Satu Mendelian, satu non-Mendelian. Non-Mendelian ini ada enam Sebut kan? Yang deviation ni. Yang miring ni. Incomplete dominance. Okay, incomplete dominant. Codominance. Codominant. Multiple allele. Multiple allele. Sex-linked gene. Sex-linked gene. Link gene. Lagi polygene. Last one. Link gene. Link gene. Link gene ini dia akan, soalan dia akan tanya sekali dengan apa tu? Genetic mapping. Memang dia berkait. Ini tolonglah, ini actually soalan dia, dia akan ulang-ulang je. Biasa tolonglah pay attention ni sebab soalan ni banyak dia tanya. Sekejap Okay. If a healthy man and a healthy woman carrying hemophilia allele got married and reproduced, they would produce. Kalau dia kata healthy woman carrying a hemophilia allele, so this female apa benda? Dia adalah? Carrier. Carrier. Good job. So maksudnya kalau healthy man, let's say lah hemophilia allele tu kita bagi H kecil. So kalau healthy man ni dia punya genotype macam mana? How do we write kalau male ni? X, X, X kecil dengan Y. Dengan jantan. Kromosom apa? Y. Y ni ada ke? Ada bawa allele ke? Tak ada sebab Y ni kecil. Kromosom Y tu terlalu kecil. Cacat. Kenapa lelaki tu cacat? Tiba. Okay, kalau female pula X. So H besar. H besar dan X H kecil. Now you cross je lah. So kalau you dah pandai, you dengan so, ya sayang. Bukan yang bagi H tu bagi male huruf besar kah kerana dia betul. Sorry. Good job. Thank you. Aku nak jadi makcik ni. Thank you. Apa hari ni? Oh sebab semalam saya tidur lambat. Saya tengok drama. Lepas tu saya stress sebab sedih, you know. Sabtu bangun pergi emo. So itu yang pergi macam emo sikit. Okay, X, H besar dan juga Y. Good job. Thank you. Okay, kalau macam ni, you all tak payahlah nak buat gamete. Allah. Tak payah. Okay, tak payah. Buang masa. Kita nak cepat. Apa yang kita boleh buat? You tarik je terus. Tengok ni. Benda sama je sebenarnya. Sebabkan kita sekarang ni, kita dah buat objektif, kita tak payah nak ikut prosedur macam subjektif. You terus tarik macam ni je. Ha. Dapat juga. Nampak? Sama juga macam you buat gamete. Tapi sekarang ni tak ada masa. Tapi kalau you masih belum kuasai, yes, you boleh buat pecah-pecah kepada gamete. Contohnya, macam ni lah. Kita buat. Okay, tapi ni actually tak ada, dia kurang, tak ada masa sebenarnya. X, H, bulat, Y. Kalau you masih tidak kuasai, yes, you boleh buat. Tapi kalau awak dah kuasai, awak terus saja skip. But nanti you akan dapat benda yang sama. So you terus saja skip. Macam saya dah tahu dah, saya tengok ni saja and then saya pair terus dengan ni. Macam ni. Ni,
ni. Buat satu-satu XH and then XH besar. And then kita pula ada XHY, XHY and then ada sorry. Tengok satu-satulah. So you akan dapat XH XH kecil. Then seterusnya bantu saya. Seterusnya XH besar Y. XH besar dan Y. Lagi last one. XH kecil Y. XH kecil Y. Y. Good. So now awak justify lah ni. You tengok ni. Now awak cari. Kita akan ada satu son yang ada hemophilia. Satu daughter yang satu son normal. Dan kita akan ada satu normal daughter. Then satu carrier daughter. So you carilah yang mana jawapan ni yang ada this one. Healthy daughters where one of them carries a hemophilia allele which is carrier. A healthy son and a hemophiliac son. So inilah jawapannya. Healthy daughter, satu tu daripada mereka adalah carrier. Tapi dia ada dua lah ni, nampak ni daughters ni. So ada dua anak perempuan. Where one of them carries a hemophilia allele, this one betul, healthy son, which is this one, and hemophiliac son. So inilah jawapan dia. Okay. Next question, if around, okay. Next question, if around and yellow are dominant allele, which one of these genotype does not show recessive phenotype in one of its characters? Ini soalan yang sangat mudah eh, salah ketuk. Dia dah kata R ni adalah dominant, Y ni dominant, which of this genotype dia tidak akan menunjukkan, does not show recessive phenotype in one of its characters. So, dia nak cari, dia nak awak cari satu ciri tu dominant, satu ciri tu phenotype, satu ciri tu recessive. Okay, this one betul lah ada R besar. So basically awak kena cari hanya ada satu R besar. Satu hanya ada satu capital letter. Sebab dia nak awak cari satu karakter tu dominant, satu karakter recessive. Soalan tanya yang mana yang tidak. Okay, yang ni this one betul lah, this one memang recessive. This one satu ni akan menunjukkan dominant phenotype. So this one betul. This one menunjukkan ciri dominant, this one menunjukkan ciri phenotype, betul. This one menunjukkan ciri recessive, this one menunjukkan ciri dominant, betul. This one dua-dua menunjukkan ciri-ciri dominant. Sebab dia adalah double heterozygous, so salah. Jadi inilah jawapan dia. Okay? Faham? Okay, seterusnya. The 1-1 ratio in Mendelian dihybrid suggests that 1-1-1 ratio ni, ni ratio apa sayang? What do we call this ratio? Dihybrid test cross ratio. Dihybrid? Dihybrid? Test cross. Test cross ratio sekiranya parent dia adalah? Heterozygous. Hetero. If parents are heterozygous. Okay. Tetapi dia akan cross. Dihybrid test cross ratio if parents are heterozygous. Dia kata pun test cross. Kalau satu tu adalah heterozygous. Let's say R besar, Y kecil. Ni adalah kalau parent tu adalah heterozygous. Dia akan cross dengan test cross. Kena cross dengan recessive. Homozygous recessive. Jadi this one akan jadi dia punya genotype R kecil, R kecil, Y kecil. R kecil, R kecil, Y kecil. Okay, so awak carilah. Inilah jawapannya. One of the parents is a double heterozygote. Dia ada dua heterozygous di sini. Sini satu, sini satu. Ini yang kita katakan double heterozygous. Okay. Dia heterozygous kepada dua-dua ciri. Whereas the other parent is true breeding recessive. Bila kata true breeding, maksudnya dia adalah homozygous. Okay. Itu je. Senang je. Kan? Nampak?
Soalan memang akan bagi ni awak dia buat statement supaya awak fikir. So ini memang adalah soalan level 4. Kalau both parents are double heterozygote individual, kalau dua-dua parents adalah double heterozygous, apa ratio dia ni? Apa ratio untuk Mendelian ni? Double heterozygous. R besar, R kecil, Y besar, Y kecil cross dengan R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Awak akan dapat ratio apa? 9-3-3-1. Ya, betul. 9-3-3-1 ratio. Ini adalah what ratio we call it? Self-cross. Dihybrid? Self-cross. Self-cross ratio. Pandai. Itulah dianya. Okay. Kalau saya tukar the 9-3-3-1 ratio in Mendelian dihybrid suggest that both parents are double heterozygote individual. Inilah jawapannya. Kalau this one 9-3-3-1. But ini 9-3-3-1 ke tidak? Ini adalah 1-1-1-1 ratio. So inilah jawapan dia. Ia ini menunjukkan dihybrid test cross ratio. Sekiranya satu parent tu adalah heterozygous. Bila kata parent, bila kata test cross pula, memang akan cross dengan homozygous recessive ataupun true breeding recessive. Tiba-tiba bila dah discuss ni macam senang pula kan? Okay? Are you all with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Dah ya? Next, the table below, the table below summarizes the crossover value between genes. R and S genes have the biggest COV value. Determine the X and Y. Macam mana nak buat ni? Lebih satu-satu. Apa yang kita buat? Kita buat? Garis panjang. Yes, pandai. Kita buat garis panjang. Lepas tu, next. Letak apa dulu? Letak garis the yang biggest one. Panjang. Which is? Yang mana? Jin mana? RS. R dengan S. So you you letak R kat sini, you letak S dekat hujung. Okay. Jarak R dengan S ni adalah 25. Kan awak kena ingat COV juga dia juga adalah sama dengan genetic distance. Okay. So this one adalah 25 map unit. Okay. MU. 25 map unit. Next, seterusnya kita letak yang mana? Guna je informasi yang ada. Kita letak S and Q. S dengan Q. S dengan Q tu 17. So kalau S kat sini, Q tu kat mana? 17 kan jarak dia. Kat mana? Depan dekat sikit daripada R. Depan sikit daripada R. So dekat sinilah Q. Okay, sebab kalau R dengan S 95, S dengan Q. S ni dia jarak dengan Q tu adalah 17. Okay, this one jarak dia dengan S tu adalah 17. Maksudnya R dengan Q ni berapa? Kita macam mana nak kira R dengan Q ni? Tolak apa yang apa? 25 tolak 17. 25 tolak 17 maksudnya R dengan Q ini adalah berapa? 8 kan? 8. R dengan Q adalah 8. Okay, now seterusnya. Kita masukkan informasi R dengan P. R dengan P. R dekat sini. So agak-agak P dekat mana? Where? Assume je lah dia dekat mana? Adakah sebelum P ke lepas Q? Adakah dia sebelum Q ke lepas Q? Lepas. Lepas Q. Let's say somewhere here. Sebab 14 kan? Kalau R dengan, let's say R dengan P ini adalah 14. R dengan P ini adalah 14.
sini adalah 14. Maksudnya, bukan sini eh. Sorry, sekejap. Kenapa pening korang? Kalau A dengan P ini adalah 14, maksudnya P dengan S ni berapa? Macam mana nak kira? 25 minus 25 tolak. This one, you tolak lah. 25 ni kan jarak, full jarak. 25 tolak dengan 14. So barulah awak akan dapat 25, you tolak 14, you akan dapat P dengan S ni adalah 11. Okay. So you tengok R dengan Q adalah 8. VX adalah 8. S dengan P adalah, ataupun P dengan S adalah 11. Okay. Nampak? Semua dah okey macam mana nak tahu ni? Okey kan. Kalau saya bagi soalan satu lagi set, kalau ni salah siap eh, memang aku cekik. Saya akan cari yang salah ni. Saya ada lagi satu set untuk awak buat latihan sebagai sama ni lah. Okey nampak eh? Nampak sah. Okey. Yang lain ni senyap je macam eh geram aku. Ha ni. Aduh, soalan susah ni. In a population of 872 rats, 521 have brown fur. Bertenang eh, soalan macam ni. Saya memang sebenarnya trauma nombor eh. Semua tak boleh tengok nombor. Tapi saya cuba bertenang juga eh. In a population of 872 rats, 521 have brown fur. The allele for brown B is dominant over yellow fur. What is the number of rats having brown fur but carrying a recessive allele in a population? Calculate using 4 decimal places. Okay, bertenang dan tengok dia apa yang dia bagi. Dia dah kata in a population of 872 rats itu adalah total number of population. Total number adalah 872. 521 have brown fur. Dan dia dah kata pula brown B allele tu adalah dominant. So maksudnya 521 ini terdiri daripada apa? Homozygous dominant and heterozygous. Ya. Yeah. 521 ini terdiri daripada homozygous dominant dan juga heterozygous. Kalau kita kata homozygous dominant, maksudnya dia punya allele, dia punya genotype adalah B besar, heterozygous B besar, B kecil. Daripada sini, apa yang awak boleh cari? Macam mana nak cari? Apa yang awak boleh cari daripada sini? Dua informasi ni awak dah boleh cari apa? Homozygous recessive. Andai, you boleh cari homozygous recessive. So 872 tolak 521, awak akan dapat. Bawa calculator eh, tak pernah-pernah. 872 tolak 521 awak akan dapat dalam 351 ini adalah homozygous recessive. Dia punya allele adalah QQ, bukan small b, small b. B kecil. In term of Hardy-Weinberg's equilibrium, p square plus 2pq plus q square equal to 1. Kita boleh tahu P square ini adalah B besar. 2PQ ini adalah B kecil. Q square ini adalah B kecil. Kita dapat tahu 351 ini adalah B kecil. Jadi dia adalah Q square. Daripada sini awak boleh cari Q square sama dengan 351 bahagi. Awak jangan lupa bahagi. Itu adalah total number of population eh. Bahagi dengan 872. You terus saja buat, you akan dapat Q square awal-awal ni adalah bahagi 872. You akan dapat 0.4025. Q patut awak search kan lah. Q sama dengan you search this, you akan dapat Q sama dengan 0.6344. You dah dapat dah Q. Dia nak cari find the one yang ada number eh. Dia nak cari number of rats having brown fur but carrying a recessive allele in the population. Dia nak awak cari yang mana ni? Which one?
Heterozygous. Heterozygous, dia nak awak cari yang ni. So daripada sini awak boleh cari, awak dah ada Q. Now kita boleh cari apa daripada Q ni, kita boleh cari P kecil. Boleh cari P. P. From equation apa? Daripada equation P plus Q. From equation P plus Q equal to 1, P sama dengan 1 minus Q, P sama dengan 1 minus 0.6344, you akan dapat 0.3656. Okay, awak dah ada P, awak dah ada Q. So in term of this, hetero B besar B kecil, daripada Hardy-Weinberg ni, dia nak yang mana? Which one? Which part of it yang dia nak? 2PQ. 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 Dia nak awak cari 2PQ. Jadi awak carilah 2PQ. Jadi 2PQ, actually kalau senangnya awak boleh darab terus dengan 872. Tak apa, kita cari dulu. 2PQ sama dengan 2, masukkanlah 0.6344 darab dengan 0.3656. You akan dapat 0.6344. You akan dapat 2PQ sama dengan 0.4639. Jadi macam mana nak cari number of threads daripada this one? So daripada sini 2PQ, you darab sahaja dengan total number of population. Darab dengan total number of population, which is awak darab dengan this one 0.4639, darab dengan darab dengan 872. Okay. Awak akan dapat 404.5. Mana ada orang setengah? Orang akan jadi, kita terus bundarkan 405. So inilah jawapan dia. Okay? Boleh? Boleh. Boleh. Yes. Kalau saya boleh lagi soalan yang sama, boleh jawab lagi? InsyaAllah. Boleh. Okay, untuk yang this one, untuk yang chapter 5, kalau siapa yang masih lemah chapter 5, awak kena buka saya punya ni. Buka soalan tutorial. Tutorial chapter 5 yang paling ni saya buka kat sini. Buka dekat kita punya GC, tutorial question. Pergi dekat chapter 5. Ni. Siapa yang lemah chapter 5, awak boleh buat soalan ni. Ini adalah soalan PSPM Ini sebenarnya soalan tutorial ini adalah contoh soalan PSPM masa zaman saya dulu. PSPM kita orang memang ada objektif, ada subjektif, ada esei. So ada tiga benda. So untuk yang soalan objektif, memang yang ni adalah compilation of soalan objektif daripada PSPM masa zaman saya. Dia guna balik je. Percayalah cakap aku. Memang KPM memang macam tu. Aku guna balik je. So untuk awak, untuk siapa yang lemah lagi, you buat soalan chapter 5 ni cukup untuk awak dapat chapter 5 ni punya soalan. Memang dia akan tanya macam ni saja. So ini adalah soalan yang betul lah untuk chapter 5. You boleh buat ni dekat, bukan pasir tak ada ni. Dekat tutorial question yang kita tak bincang tapi saya letak saja. Okay, buka kat tutorial question. Okay, good job. Clear? Clear, sir. Okay. Next, the sterility of F1 hybrid in polyploidy plants often due to this event except. So awak kena ingat, kalau sterility, F1 hybrid tu dia mandul, hanya ada tiga sebab saja. No apa? Start dengan no? No meiosis. Sebelum no meiosis, no? No pairing of homologous chromosome. Yes, no pairing of homologous chromosome. Lagi, bila tak ada homologous chromosome, tiada proses apa? Tiada meiosis. No meiosis. Bila tak ada meiosis, tak ada. Apakah final product of meiosis? No gamete. No gamete. Tu je. Selain daripada ini, maka itu adalah bukan sebabnya meiosis lah. Meiosis dan apa betul. No pairing of homologous chromosome betul. No production of gamete. Yes.
inviable vegetative cell ni tak ada kaitan eh. So this one jawapan, ya. Yeah. Ni macam satu-satu ni mampus ni. Okay. Yang ni kita pergi laju sebabnya simple je. A shift in reading frame is deleterious to the cell. Means dia sangat berbahaya kepada cell. Dan nama pun shift in reading frame. Ini what kind of mutation? Chapter 7. Frame shift. Frame shift frame mutation. Shift. Good job. Ini adalah frame shift mutation. How would this leads to such catastrophe? Macam mana ia boleh menyebabkan kepada masalah ini? Awak kena carilah yang mana satu. The protein would be slightly altered because only a few amino acids would be miscoded. Bukan eh. Then the entire protein structure would be changed even in the upstream of mutation point. Kenapa ni salah? Upstream tidak. Upstream of the mutation point. Ini salah eh. Mutation berlaku hanya, let's say this one adalah point of mutation. Mutation untuk frame shift, dia akan berlaku start daripada point ini dan ke bawah of the reading frame. Dia tak ada kaitan dengan yang atas. Yang atas ni tidak ada masalah. Yang hanya bermasalah adalah yang daripada start of the point mutation sampailah ke depan. Downstream. Dia start at and downstream. Start at pada dan ke bawah, bukan upstream. Upstream tu tak, kita dah tak ada kaitan sebab kita kan let's say translation tu berlaku in 5 prime to 3 prime direction. So this one je lah yang akan affected. Okay? Yang atas tak akan affected. So jawapannya this one lah, the shift, the protein would be greatly altered due to the wrong coding of multiple amino acid. Okay? The statements below are correct regarding mutation except that is, dia nak tanya, dia dah kata statement di bawah adalah akan menyebabkan adanya berkaitan yang betul mengenai mutation, tetapi dia kena nak cari yang salah. It changes the physiological functioning of organism, yes. Kalau ada mutation, awak boleh dapat cancer, you boleh macam-macam lah, ada problem dengan digestion. You know kalau you, if you know that you have mutation, you tahu you memang adanya problem dengan certain things. So this one betul. Extraneous and intracellular factors may cause mutation. Extraneous maksudnya faktor luaran. Yelah, physical, chemical mutagen. Itu semua adalah faktor luaran. Chemical mutagen. Awak tak pakai sunblock, you pergi main. You pergi main frisbee petang-petang. Dia bukan petang-petang. Pukul 2 awak main frisbee. Mainlah 2 tahun main frisbee. Tengah panas, you tunggu lagi 10 tahun awak dapat kanser kulit. Memang macam tu eh. And then chemical mutagen. You bekerja dekat biohazard punya chemical. You tak pakai a proper attire. You tunggulah nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian you ada kanser eh. Memang betul. Itu adalah perkara yang betul. So itu adalah faktor luaran. Intracellular factors may cause mutation. Apakah, apa contoh as intracellular factors yang menyebabkan mutation? Non-disjunction. Yeah, good job. Non-disjunction. Itu yang paling utama. Selain daripada itu, adanya problem in DNA replication. Fox in DNA replication pun akan boleh menyebabkan mutation. Okay, betul lah yang ni. The changes in genetic materials may be passed to the next generation. Betul. Contohnya adalah sex link, contohnya adalah the non-disjunction in the non-disjunction in the meiosis. Okay, memang dah akan pass terus ke anak. Anak boleh dapat trisomy 21 dan sebagainya. Kenapa yang ini salah? The changes caused by mutation are temporary and reversible. Betul ke salah? Salah. Salah. Dia adalah? Kekal. Kekal dan? Irreversible. Irreversible. Dia adalah kekal dan irreversible. Contohnya mereka yang let's say Klinefelter, lelaki yang ada bentuk badan dan keperempuanan. Tak adanya time remaja dia bentuk macam tu, tiba-tiba dah besar dia jadi manly balik. Tidak eh, dia figure memang akan kekal.
melainkan awak tu sajatlah daripada laki, you buang tu, you buang ni, you tambah tambah ni, itu adalah memang cacat. Tapi kromosom kau masih XY, bukan XXY. Okay? Itu ada cerita dia. Mana iklan supaya kita tak stres eh? Okay, yang ni I don't think I should, yang ni I tak payah nak explain lah sebab ini adalah you sendiri boleh tahu yang chapter 8 ini. Tolong you tengok balik, ini adalah soalan chapter, that's why I objektif ni susah. Sebab kenapa dia susah? Kerana ini adalah soalan essay sebenarnya. Kalau you tengok, ini adalah essay yang sebagi latihan essay yang kita buat. Yang ini dia objektifkan. That's why I cakap objektif ni, siapa yang dah buat, I think ramai yang dah tahulah. Okay, dia dah mengubah persepsi bahawa objektif ini mudah. Once you dah jawab trial PSPM, unit bio, trial PSM, so you dah tahu. Memang PSPM ni susah. Sebab soalan objektif, soalan essay dia objektifkan. Nampak ni? Dia tukar-tukar dia punya steps. Lepas tu dia minta awak cari steps yang betul. Mampus je. Memang mampus nak menjawab. Tetapi itulah. Memang itulah hakikat yang sebenar. Okay, yang ni I tak perlu pergi. Sebab I think you all dah tahulah dia punya all the steps. Kalau you tak tahu pun, you tengok balik. Cari yang nombor 10. Okay, this one adalah step first. Isolation. And then carilah nombor 4. Okay, introduce to reverse transcriptase. Blah, blah, blah. Okay, this one you kena tengok and then you kena fahamilah. Tetapi saya tak rasa dia akan keluar yang cDNA. Cuba awak tengok essay yang melibatkan the... Yang ni kan cDNA. Awak tengok yang general. General gene cloning step. I think I dah buat essay lah, saya tak ingat. Banyak sangat. You tengok the general gene cloning step and then you fahami. Awak lukislah. Macam saya ada lukis dekat... siapa datang surau, you tengok dekat whiteboard bawah belah kiri, saya ada lukis the steps in the gene cloning. Then yang tu kalau awak boleh lukis, means awak boleh jawab essay, you boleh jawab ni, this one. Okay, saya harap dia keluar soalan yang macam ni lah sebab kita dah dua kali buat. Hopefully, amin. Okay. Next. Yes, this one. Ni sebegini macam soalan PSPM unit bio rasanya. If bacteria does not form a colony in gene cloning, what will be the best explanation for this event? Okay, cerita dia sekarang, ingat balik. Bila dia form koloni, Allahuakbar. Sekejap je sayang. Kalau selukis, if dia form koloni, maksudnya bakteria tu ada apa? Apa yang ada dalam bakteria tu? Plasmid. Ada plasmid, pandai. Ingat, dekat plasmid ada tiga benda yang utama. Satu adalah origin of replication. Satu adalah the Lexi gene ni. Lexi ni dia jarak eh. Lexi gene. And then dekat dalam Lexi ni ada multiple cloning site, tempat di mana the insertion of target gene itu berlaku. Dan satu yang paling penting dia ada, apa ni? Ampicillin resistant. Ampicillin resistant gene. Okay. Kalau the process of insertion of the plasmid ni, the process kemasukan the plasmid dalam host cell ini, dia dipanggil apa? Proses nak masukkan plasmid itu dipanggil transformation. Sebab awak kena ingat, the host cell itu, awal-awal dia tiada plasmid. Tetapi dengan adanya plasmid yang baru ini, maka dia berubah. Macam awak, awal-awal tu awak malas. Lepas dah kena herdik, dah kena maki dengan Sir Shazlan, ayat-ayat Sir masuk dalam otak, masuk dalam hati, maka awak berubah. Adanya transformation. So ingat, transformation ni pula, dia bukan 100% berlaku, dia boleh jadi, dia boleh jadi 80%. Okay, ada bakteria, maksudnya sekarang ada bakteria yang tidak ada plasmid
ada bakteria yang ada plasmid. Apa yang kita boleh katakan kalau bakteria yang tidak ada plasmid, what apa nama bakteria ini? Kalau dia tidak ada plasmid, transformation tak berlaku. So dia adalah non-transform bakteria. So dia adalah non-transform bakteria. Dia tidak ada plasmid. Kalau bakteria ini dia ada plasmid, this one kita panggil transform bakteria. Tetapi plasmid ni pula ada dua jenis. Transform bakteria ni ada dua jenis. Satu yang carry the original plasmid ataupun non-recombinant plasmid. Satu lagi dia akan carry recombinant plasmid. Jadi this one adalah recombinant bakteria. So transform bakteria dia ada dua. Sama ada dia carry original plasmid ataupun dia carry recombinant DNA. Ataupun dia carry recombinant plasmid. Tetapi cerita dia, dua-dua ni ada plasmid. Kalau dia dua-dua ada plasmid, maksudnya dua-dua ada AMPR. Bila dia dua ada ampicillin resistant gene, maksudnya dia boleh hidup dalam ampicillin S-gal ni lah. Dia akan form koloni. Dia mula-mula, dia satu je. Tetapi disebabkan dia resistant kepada ampicillin, maka dia boleh grow, dia boleh mitos, dia boleh binary fusion, dia boleh grow like this, maka kita akan nampak koloni. Sebab dia ada plasmid, tak kisahlah transport, tak kisahlah non-recombinant bakteria ke ataupun recombinant bakteria. Sebab dia ada AMPR. Tetapi kalau bakteria itu tidak transform, dia tidak ada plasmid. Boleh tak dia hidup dekat ampicillin gel? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka dia tidak akan hidup sebab ampicillin akan bunuh dia. Maksudnya sekarang transformation process was failed. Proses transformation itu tidak berlaku dekat this bacteria, menyebabkan bakteria ini bila kita introduce ke dalam kawasan yang mempunyai perkara yang boleh bunuh dia, dia pula tak tahan, maka dia akan terbunuh. Dia tidak akan form koloni. Okay? Faham? Faham, sir. Makcik-makcik lain ni faham ke? Aku nak petik nama ni. Nelda dan Dr. Eva, faham? Christina? Faham? Josephine Runan? Faham? Boleh. Jangan type eh, cakap. Saya nak dengar suara awak. Thank you. Marcella faham? Faham, sir. Marcella? Faham, sir. Fahana? Fahana, saya cerita ke 8. Okay, seterusnya kita tengok soalan ni. I like this question. Sangat confusing. Figure 5B, rehat je lah, penat lah. Rehat 5 minit, ke 9 sambung.
bilang minum air. Semua dah. You tak habis bincang lagi ni. Yang dah ready ke nak exam? Bolehlah saya. 50-50. Ha? 50-50? Yang lain? Ha, satu benda yang saya nak cakap. Saya tengok secara general, student lelaki saya macam okey pula berbanding dengan student perempuan. Maybe sebab saya selalu attack kot student lelaki. Nampaklah improvement student lelaki, which is good. Tapi ada student yang perempuan yang masih macam agak terkebelakang lah. Student perempuan saya memang, saya hanya boleh push kalau awak depan saya je kat dalam kelas. Untuk student perempuan takkanlah saya nak naik asrama kan, mana boleh. Kalau student lelaki ni memang saya terjah je. Mungkin sebab itulah kot, macam adanya kesedaran dan sebagainya. Bawa tak jumpa saya kan, student lelaki ni dah jumpa saya dah. Dekat track lah, dekat asrama, sekarang saya naik tiba-tiba. So memang saya attack terus. Untuk student perempuan saya tak boleh buat macam tu eh. Saya nak turun track ketika awak jogging pun saya segan. Kalau saya jumpa memang saya cakap lah. Cuma itulah, saya tak boleh nak jumpa awak sangat. Apa yang saya boleh katakan lah, memang awak sendiri yang kena drive diri awak eh. Adalah antara beberapa, adalah beberapa, tapi macam banyak juga sebenarnya. So please do something about it. Manfaatkan apa-apa yang material yang saya bagi. Gunalah, itu memang saya buat untuk awak. Lecture slide yang kemain K-pop-K-pop lah, bermacam-macam tu, tu memang saya buat untuk awak. Pemanfaatkan. Dan sejujurnya kalau awak tahu, memang you takkan jumpa lah ceritanya. You takkan jumpa lecturer yang buat slide macam tu. Saya ambil masa satu chapter kan, kerana saya beritahu lah. Saya tak mungkin. Tapi saya just nak cerita lah. Saya buat slide tu memang saya buat daripada yang dah sedia ada. Yang dah sedia ada tu memang buruk lah ceritanya. Tapi saya ubah tu mengikut kepada saya punya taste. Dan saya cuba meletakkan diri saya sebagai pelajar. Slide yang sedia ada kadang-kadang penuh satu slide tu dengan words. Tetapi apa yang sebab saya pecah kepada tiga slide. That's why slide saya banyak. Tetapi satu slide tu macam adalah certain information yang kita boleh mudahlah, senang nak difahami. Dan it takes so much time. Seminggu kadang-kadang. Satu slide, satu chapter tu kadang mengambil masa 4 hari. Minimum lah 4 hari. Itu baru buat slide tau, belum record lecture. Itu yang proses paling saya geram, paling saya penat adalah record lecture. Saya pernah record lecture, saya tengok
8 video ke 6 video. Maksimum sekarang ni saya boleh buat 6 video je sehari. Sebab ada satu tu saya pernah record sampai 10 kot. Saya sampai tahap saya tak ada suara eh. Merekod lecture and then saya rasa tekak saya nak tercabut merekod lecture. Jadi ia memang it is a lot of pressure lah on me. Tapi saya dah itu memang tanggungjawab saya. Saya okay lah je. Cuma apa yang nak saya katakan adalah whatever I buat, whatever I created for you, make use of it. Guna je, you buat je lah apa-apa, you tengok lah slide ke and then you tengok lah the lecture. Kalau you tak faham, you boleh tanya saya. You boleh Google dan sebagainya. Dan yang paling berkesan adalah, you tanya kawan awak eh. Budak lelaki saya tahu eh, memang saya naik asrama, memang diorang pun ada dah plan lah nak study dengan kawan ni, which is good lah. I hope dia akan berterusan. Dan saya harap student perempuan pun buat yang sama lah. I know you did, I know you do. It's just that saya tak nampak yang saya tak boleh nak supervise awak. Benar-benar saya supervise student lelaki. Jadi I hope you can do it lah, you know. I think you know who you are daripada result semalam. Yang banyak pun student perempuan yang saya attack eh. Surprisingly. Jadi you do something about it lah. Bukan you tak dapat A, boleh je. I know you can. Okay dan luahan hati, nak kita teruskan. Saya nak habiskan. Tak sempat ni, banyak siut. Okay, yang this one, kita tengok eh. Soalan ni memang level 4 ni, level 4 ke 5 ni, susah sikit. Figure below shows the result of the formation of bacterial colonies on X-gal in a blue-white screening. However, the following plating, sejurus selepas plating, the scientist has just realized that he prepared the agar without antibiotic. Tiba-tiba dia dah buat ni, alamak, makcik, lelaki ni pula makcik, dia terlupa yang dia nak letak agar. Nak letak dia antibiotik. Dia terlupa nak letak antibiotik. Maksudnya hanya ada agar. Study the figure below, which of the following best explain the following observation. Soalan ni punyalah ramai yang salah. Sebab tu saya nak discuss juga soalan ni. Okay, dia kata, okay, esgal ini, dekat this agar ni, hanya ada esgal, tidak ada antibiotik. Bila tidak ada antibiotik, awak kena ingat, antibiotik tu, which is ampicillin. Apa function ampicillin ni? Antibiotik ampicillin ni? Dia ada function. Dia nak remove bakteria yang macam mana? Ectoplasmic. Ya. Dia nak remove bakteria yang ataupun dia nak kill bakteria yang tak ada plasmid macam soalan atas tadi kan? Maksudnya kalau antibiotik ini tak ada, bakteria yang ada yang tak ada plasmid boleh hidup ke tidak? Ha? Boleh. So bakteria yang tak ada plasmid now dia boleh hidup. Jadi dalam ini akan ada koloni of bakteria yang tak ada plasmid. Okay, ingat balik struktur plasmid. Plasmid dia ada AMPR, dia ada Lexi. Okay, now kita tengok. Lexi ni pula, kalau ada target gene, let's say lah. Kalau tak ada target gene, ingat, target gene ini dia dimasukkan di celah-celah Lexi. Bila ada target gene dimasukkan, dia akan memisahkan Lexi gene. Kalau tak ada target gene, adakah Lexi gene itu terpisah? Tidak. Kalau tak ada target gene, Lexi masih intact. Bila Lexi intact, ada tak Lexi? Adalah. So, ada tak beta galactosidase punya expression? Ada. Bila ada beta galactosidase, boleh tak ada hydrolyze esgal? Boleh. Bila dia boleh hydrolyze esgal, dia berwarna biru. Now kita tengok. Kalau Lexi ini ada target gene, apa berlaku dekat Lexi? Dia akan
tidak dapat hidrolis ekstra. Dia akan, sebelum itu, dia akan terpisah, dia akan disrupted. Ataupun dia akan separate like that, you know, ada non-functional. Dia akan ada, dia become non-functional. Bila dia become non-functional, ada tak beta galactosidase expression? No. Tak ada. Boleh tak dia hydrolyze S-gal? Cannot. Tidak. So dia akan berwarna? Putih. 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 Itu kalau dia ada plasmid. What would happen kalau bakteria itu tak ada plasmid? Kalau tak ada plasmid, ada tak semua ni? Yang lexi ni, ada tak semua ni? No. Tak ada. Kalau dia tak ada plasmid, let's say dia tak ada plasmid. Kita tengok in term of lexi lah. Ada tak lexi? Ada tak lexi gene? No. Tak ada? No. Bila tak ada lexi gene, ada tak beta galactosidase? Tiada. Yeah. Tak ada. Kalau tak ada beta galactosidase, boleh ke dia nak hydrolyze S-gal? Tidak. Tak boleh. Jadi dia warna apa? Putih. Putih. Bermakna koloni yang warna putih ini, dia boleh jadi dua koloni of bacteria lah, which is yang mana? Satu koloni yang tak ada plasmid. Yang tak ada plasmid. Satu lagi koloni yang, yang mana yang disebut? Yang ada? Yang ada target gene. Yes, yang ada recombinant plasmid. Yang biru ini tetap yang this one lah. The colony with bacteria, the transformed bacteria with original plasmid. Nampak tak? Sebab dia tidak ada antibiotik, dia tak boleh nak kill this population. Maksudnya this bacteria yang fail to transform itu, yang tak ada plasmid, dia masih boleh hidup. Tetapi bila disebabkan dia tak ada plasmid, dia tak ada lexi. Dia tak ada beta galactosidase, dia tidak ada S-gal, dia akan warna putih. So dia akan bercampur lah dengan koloni yang this one. Dia akan bercampur this one, bercampur dengan yang recombinant bacteria. Yang ni memang akan tetap berwarna biru. Yeah. So jawapannya, the white colonies contain both bacteria without plasmid and recombinant bacteria. Itulah jawapannya. Itulah yang akan berlaku kalau antibiotik tidak diletakkan. Mamat ni yang, buat eksperimen ni, dia terlupa nak letak antibiotik. So terus koloni yang non-transform bacteria juga boleh hidup along with the recombinant bacteria. Okay, dan juga the non-recombinant bacteria. Okay. Colonies 1, 3, 4. Ya sayang. Kalau ada antibiotik tu without plasmid, dia akan form no colony ke? Yes, betul. Kan? Betul. Okay. Sebab dia tidak ada AMPR. Sebab dia tidak ada AMPR, so dia tidak boleh hidup lah kalau dia letak antibiotik. Tapi ceritanya sekarang, Allah. Cuma ceritanya sekarang, dia tidak ada antibiotik, dia terlupa letak. Jadi tak kisahlah ada AMPR, tidak ada AMPR. AMPR ni tak ada function lah. Sebab tak ada, dia tak payah pun nak menghalang perkara yang membunuh dia. Sedangkan perkara yang membunuh dia tu tak ada. So dia ni semua tak ada function. Kita tengok hanya pada lexi gene. Okay? Okay, thank you sir. Welcome. Colonies 1, 3, 4, 7, 8 are white due to the presence of recombinant plasmid. Betul, tapi separa betul. Sebab actually dia adalah mixture of yang tak ada recombinant plasmid, yang ada recombinant plasmid dan juga yang tidak ada plasmid at all. Inilah soalan PSPM yang betul. Memang dia minta awak analyze. Okay?
you faham konsep, you boleh buat. Yeah. Complementary cDNA are often used in gene cloning. How is the cDNA identical to the DNA in the genome? It lacks intron but contains exon only. Dah sah-sah lah, salah. cDNA ada apa sahaja? cDNA hanya ada? Exon. Exons only. Sebab dia dia dihasilkan daripada mRNA. From processed mRNA. Processed mRNA hanya ada exon on only. It possesses exon and intron, salah. The bases are cytosine, thymine, uracil, adenine and guanine. Salah. Okay, dia tidak ada uracil. Yang uracil ni, siapa yang ada uracil? DNA ke mRNA ke cDNA? mRNA. mRNA. DNA polymerase ada enzim responsible for the synthesis. Yalah, betul lah. Okay, yang hasilkan DNA and cDNA adalah DNA polymerase. The endosperm are tissue produced inside the seeds. Most of the flowering plant, flowering fertilization, yang ni you boleh baca sendiri. It is formed as a result of sperm fusion with polar nuclei. This one, sperm adalah haploid. Polar nuclei adalah diploid. So, dia akan menghasilkan endosperm iaitu triploid. Okay. Next. Which of this is not the consequences of the capacitation of sperm? Capacitation tu adalah, okay, again ingat yang sudah cerita masa fertilization, sperm tu masa masuk ke dalam, bila masuk saja melalui vagina and then dia akan melalui cervix. Should I draw? I don't think so. Lah, draw je lah sikit. This one adalah uterus, rahim perempuan. Sebelum dekat rahim tu akan ada this what we call cervix. Bukaan antara rahim dan juga ni. Okay, bila sperm itu dia release here in vagina, ini adalah VJJ, vagina perempuan. Bila sperm itu di release here, sperm itu akan berenang memasuki cervix. Masuk je pintu gate utama ni, cervix itu sendiri 90% sperm pun dah memang tak boleh nak masuk, memang akan mati. Okay, bila sperm tu masuk melalui cervix, you kena faham. Ini bukannya, ni adalah ruang ada ruangan macam muscle, you know, muscular. So sperm tu akan berenang dekat tepi-tepi ni, dia bukan berenang tengah, tak. Dia berenang dekat dinding of the endometrium itu. Bila dia berenang, dia akan melalui halangan. So bila melalui halangan, memang dia akan tercabut lah dia punya kepala, dekat kepala dia tu akan ada banyak layer. Bila dia dia menyondol, you know. Kalau you ingat tak, you tengok T-shirt Attack on Titan, you tengok Lord Reese Titan tu. Lord Reese punya Titan tu punyalah besar kan, sampai dia tak mampu nak angkat badan dia, muka dia sagat dekat tanah kan. Lepas tu bila dia dah sampai dekat yang kampung tu, sekali dia bangun, muka dia terhakis. Ha, macam tu lah sperm Bila dia melalui halangan, dia akan menghakis all these glycoprotein layer. So adanya removal of thick glycoprotein layers. Bila dia terhakis, maka dekat hujung ni pula akan ada acrosome. Acrosomal cap. Now acrosomal cap ni, bila kat lapisan luar tu dah terhakis, maka dia akan adanya exposure of acrosomal cap. Pada masa yang sama, okay, bila sperm itu melalui halangan ni, dia akan become more, move lagi, increase motility Adanya activation of spermatic motility. Dan kenapa jawapan ini salah? The increase in energy, memang ada increase of energy of the sperm due to the increased number of mitochondria. Ini yang salah. Tidak. Mitochondria masih sama. Dekat midpiece tu akan ada helical mitochondria. Apa yang dia buat, mitochondria ini dia akan release more energy, tetapi number dia masih sama. Okay, dia tidak berubah number.
dia hanya akan produce more ATP. Itu saja. That's why jawapannya adalah salah. Increase of energy due to the increase in mitochondrial number, ini salah. Dia akan increase in ATP production. Sikit lagi sebelum kita berehat. Human chorionic gonadotropin can be detected as early of the pregnancy. Apakah kepentingannya? Melainkan, so dia nak cari yang bukan kepentingan dia. Assurance of high level of progesterone, betul, dengan adanya maintenance of corpus luteum. HCG akan maintain corpus luteum, corpus luteum akan release high level of progesterone. Bila ada high level of progesterone, apa berlaku dekat endometrium? Maintain. Bila endometrium maintain, tempat pelekatan embrio, bila kata endometrium maintain, maksudnya sekarang tidak adalah keguguran, maka implantation juga akan maintain. Kenapa ini salah? To prime the myometrium for labor later. I think you tak faham maksud prime ni. Prime the myometrium late for labor later. Prime ini merujuk kepada dia nak prepare. The myometrium. Myometrium ini merujuk kepada smooth muscle of uterus. Basically, ini merujuk kepada hormon estrogen. Dekat rahim perempuan itu, as I said, dia ada banyak oksitosin receptor. Ketika pregnancy, oksitosin receptor ini, siapa yang important, siapa yang memastikan expression dia adalah estrogen. Kalau estrogen rendah, maka oksitosin receptor punya expression akan rendah. Kalau estrogen tinggi, maka dia punya expression akan tinggi. Jadi HCG, okay, progesterone ini dia akan memastikan estrogen punya rendah, dia akan memastikan estrogen punya level ketika pregnancy dia akan rendah. Jadi yang ini jawapannya, to prime the myometrium level later, tidak ada kaitan dengan HCG. Yang ini adalah berkaitan dengan estrogen. Semakin bertambah estrogen receptor, semakin sensitif uterus kepada oksitosin, maka dia ready lah untuk beranak di kemudian hari. Yang ni boleh tengok balik dalam kita punya lecture dan juga nota yang sebagi. Okay. Soalan last. Which of the following is false regarding unlimited growth curve? Unlimited growth curve. Contoh tumbuhan adalah, apakah contoh tumbuhan unlimited growth curve? Banyak dekat Sabah sana. Pokok. Unlimited growth curve. Kelapa sawit. Oh tak ha. Pokok. Hai. Ara. Orang Sabah kan banyak pokok ni. Pokok balak. Pokok balak, pokok cengal, pokok jati, meranti. Makcik saya dekat Tawau punya kaya rumahnya perabot jati saja. Ini semua adalah menunjukkan unlimited growth curve. Dia akan keep on growing, melainkan at one point apa dia? Manusia terbang. Bila manusia terbang, automatik dia mati. Tetapi kalau dia tidak ada disease, tidak ada penyakit, tidak ada human exploitation, tidak ada gempa bumi, dia akan terus grow unlimitedly sampailah sebesar-besar alam. Okay, ini adalah multiple seasonal plant dan dia unlimited. Graf dia berbentuk apa? Chapter 10. Bentuk? Ni bentuk S. Sigmoid. Bentuk? Sigmoid ke? J. J. Pandai. Good job. Dia berbentuk J, macam kaki payung tu. Macam ni. Tetapi J ini adalah series of sigmoid. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun,
10 tahun dan sebagainya. Dia sigmoid dia macam ni that kita boleh terus bentukkan dia J. So dia adalah a series of sigmoid yang bagi J shape. Then destructive effects are caused by enemies or catastrophic disasters memang boleh lah. Okay. Dia boleh dimusnahkan sekiranya adanya musuh manusia dan juga gempa bumi dan sebagainya. So this one betul. The growth has a fixed rate. Dia tidak ada fixed rate. Yang ada fixed rate adalah limited growth. So. Okay. Okay. Settle. Okay, kita berehat sebentar bersama KitKat. Sekejap, saya nak stop. Ada soalan ke? Tak ada, eh? I start recording sekejap.